atas, udah. Ini jalan ke sana, ke pinggiran yang sana. Ya. Ini jalan mutar kita yang ku bilang ke atas tadi. Oh iya iya iya. Terus ini jalan ini ke sana. Nah, itu lu sawitnya. Ini semua sawitnya. Malam ku panen ini. Ah. Lebih baiklah dipanen, Pak. Rusak dia enggak dipanen. Terik, kan? Itulah posisinya, enggak usah kita naik. Kan udah tahu abang gambarannya. Pokoknya ya, ini Pak. Tiga baris jalan tengah. Kayak gini dia. Jadi kalau kita manen, langsir kereta sampai sini. Udah banyak yang apa, Bang? Yang macam mana aku bilang, yang... Cikol, yang Ciko. Yang udah apa? Terlambat manen gitu, udah banyak apa? Udah banyak restan ya? Nah. Dia, Bang, posisinya. Ini kayak gini sawit semua ke atas. Jadi kami dulu sama abang kan kami bersihkan ini. Iya. Ikan ngumpul bawah buah. Main lundung. Jadi di atas jalannya kayak gini juga yang sampai ke atas itu. Ini enggak dipupuk kan? Enggak. Udah 6 tahun ini loh, Bang, enggak dipupuk. Kok bisa bagus berarti tanah itu? Itu aku terus terang aja, aku enggak mau bohong loh. Udah 6 tahun ini enggak dipupuk. Tanahnya bagus ya. Bagus tanahnya. Ini. Karena semaknya, Bang, kalau masuk kita ke dalam merah, nah, Bang, nengok buahnya. Aku manen pun juga dekat sini aja. Iya. Cuma kali loh, Bang, kayak gini dia. Enggak usah kita tengok. Karena udah tahu, Pak. Dari pokoknya ini, nah, itulah. Ya, fungsinya, berbuahnya semua. Ini berbuah dulu, karena enggak disuruh. Ini ya. Kita. Ini ya. Aja. Kami tengok bentar sana, Pak. Ya, ya. Subur tanah nih. Kalau tanahnya subur, lebih suka aku yang belakang ini daripada yang depan. Bibitnya bagus nih. Bagus bibitnya. Orang PT langsung ini, Bang, ditilap dulu. Iya. Pembibitan PT menanam lahan ditilap orang ini. Kan pekerja PT dulu yang punya ladang ini. Nah kan enggak dipupuk pun berdatangan, ya. Tinggal nunas ini. Kok tebas tunas. Udah sampai sini aja lah, Bang, bukan aku. Iya. Iya. Kali ini posisinya terus sampai ke sawit semua ini. Makin ke atas makin bagus. Itu dia ujungnya, Bang. Oh, itu. Di sini ya, Bang. Ha. Ini ada jalannya ini loh, Bang. Semua ada jalan ini. Ada ya? Ada. Enggak usah apa-apa jalan lagi. Kayak gini semua jalannya. Banyak orang jerat kan. Sayang kali enggak kuambil ke dalam. Kena. Apanya? Orang jerat-jerat babi. Oh, banyak babi sini? Banyak. Enggak, karena buah kita ini buah restan semua. Babi udah jelas banyak loh, Bang. Oh gitu. Nah, cuman ya, Bang, ini. Masa ini kok enggak kuambil katanya. Babi, Bang. Di atas ini, Bang, pokok kayu besar ini. Itu di bawahnya itu persis danau. Seperti gini. Air enggak pernah kering. Jadi kami dulu nyemprot dari atas saja. Pakai kompresor. Oh, di atas ada danau. Danau di atas ini danau. Ini aku video kan apa-apa ya, Pak? Enggak apa-apa, terserah, Bang, lah. Aku. Subur tanah. Nanti kan ada sistem pengelolaan orang tuh. Apa? Sistem pengelolaan orang nanti ada. Kita sungai batasnya ini, Bang. Sungai. Sungai. Besar, Pak. Besar. Ada ikan, Pak? Ada, lembat. Ada. Mantap. Kalau aku orang kaya kan, Bang. Gimana kan aku kalau aku punya kebun gini langsung di teres jalan pinggiran sungai itu semua akan bikin satu pohon di sana. Ada air terjunnya lagi. Aduh. Seginilah lebarnya sini. Air terjun. Kita keliling ini. Di ujung sana itu, abang tengok teresan itu kan. Ah.
Itu dua tiga seorang walet di sebelah sini itu. Iya. Di ujung ladang kita ini. Hutan itu enggak punya kita ya. Iya. Punya yang apa itu? Kan ada teresan itu. Iya. Seorang walet tiga dia margana pitu puluh yang punya. Jadi air terjun itu di mana? Sini. Oh, di atas nih. Di tanah kita, Pak? Iya. Waduh. Orang kita sungai itulah batas kita sama Pak Wali itu orang Ocu. Iya. Yeah. Ya, ya, ya. Nah, jadi kita kalau masalah batas enggak ada ribut-ribut. Sungai cuman sama Menulang ini cuman kita orang. Nah, Menulang kita oke kan? Ya, kalau dia kan tidak ada jalan. Dari awal pun kita beli ladang ini loh koordinasi sama dia karena enaknya orangnya. Iya. Jadi inilah dia tinggal perawatan ini kalau mengimas ini kayak gini, Pak. Kandas. Iya, iya. Anak kayu ini aja bagus-bagus buahnya ini, Bang. Bagus, iya. Iya, Neng. Batangnya ya. Semalam ku panen ini aja ku ambil 700 kilo. Istilahnya yang beli pun enggak apa. Enggak rugi. Enggak, maksudnya udah ada hasilnya, udah bisalah. Pokoknya ini aja dulu diapakannya, dikondusifkan, diurus betul-betul aja. Ada pun hutannya belum ditanam itu udah aman itu. Dari sini ke sana kan. Tapi ya tunggulah 2-2 tahun dia kan baru kondusif. Normal semua kan. Aku sayang kali kurasa dijual ini loh, betul. Ya kita mengurus enggak mungkin pula. Sampai rencana aku dulu ada bikin pondok sini tinggi kan kayak di situ. Karena ini keliling udah orang ini, Bang. Semua udah orang, banyak tidur di ladang. Ini memang kalau apa memang Bapak ada. Merokok. Merokok. Jadi itulah dia aku sama cicil ini. Kemanakan kandungnya? Kandung. Kan kandung namanya itu. Iya. Kalau bapaknya anak bibikku kandung. Ya. Cuman dua orang ini. Bapakku, neneknya cicil ini. Adik-adik. Iya, iya. Nenek itu kakek. Makanya marga bapaknya itu Sinulingga beri-beri ginting. Tetap ya, ya, ada ya, marga ya. Aku di situ kan. Kalau kami orang Karo gitu. Kalau bapaknya dulu getol kali ngurus ini. Iya. Coba, Pak. Pak Isa, Pak. Aku jalannya ini yang suka aku. Aku apapun ceritanya ladang ini jalan. Iya. Jalan di lokasi. Di berarti di servis aja jalan mobil udah sampai. Ini jalan ini, Bang. Ini jalan ini. Memang sengaja gak ditanam. Jalan di bawah ini. Iya. Di tengah. Itu kan abang tengok itu. Iya. Lebar jalannya itu. Sampai ke ujung ini. Udah ada jalan semua. Udah. Karena tak dirawat aja ya, Pak ya. Ini kalau dirawat ini. Sawitnya bukan main bagusnya. Bibit PT ini loh. Bibit PT ya. Jadi yang cerita yang punya ladang ini sama aku, dia kan kerja PT. Iya. Nanaman. Nanam PT. Ini ada lahannya. Ditilapnya lah bibit itu. Iyalah. Ini langsung bibit PT, tambah cemana cara mainnya dari dalam kan. Makanya orang bilang bagus semua ini kalau apanya. Nampak, Pak, kelihatan bibit bagus, bilang, Pak. Ini orang, bukan bibit asal-asalan. Abang tengoknya kan 6 tahun enggak diurus masih hijau. Kalau punya orang udah kering itu, Bang. Iya, udah kering. Apa pun ceritanya itu. Buah pun udah payah keluar. Abang tengok yang depan itu tadi. Iya. Nah, Abang tengok itu 3 bulan sekali, 4 bulan sekali dipupuk. Yang kita berdiri tadi. Iya. Sikit pun aku enggak suruh nengok batang, Abang tengoknya kan. Tinggal ini bersihkan, cuci jalan, tunas, pupuk, dah aman. Kalau sini maling enggak ada, Bang. Terus terang aja. Iya. Kalau maling ninja apa enggak ada sini? Enggak ada. Aman deh. Kereta bitku itu pernah kutinggalkan satu malam di jalan sana karena hujan enggak bisa jalan, kutinggalkan tepi jalan sana. Medan coba kayak gitu, tengah jam aja lewong. Sini aman. Enggak ada itu. Sama kayak daerah Gelawan tadi karena sini sanksinya enggak ada dia apa di tempat. Ya. Kroyok di tempat. Orang enggak mau macam-macam, enggak ada begini-begitu di sini. Kroyok. Itulah dia.